Nah, ini model pembelajarannya kalau yang di Krok itu pakai, karena usianya di sana itu kebanyakan SD, jadi pakai Lego. Kalau di sini itu merakit. Ya, kalau kalian nyari sendiri. Terus. Jangan kayak gitu ya. Padahal ini posisi gelap, jadi robot ini tuh menangkap sensor warna gelap. Kita juga bisa membuatnya. Kenapa dia berputar? Ada yang tahu? Karena waktu dia bergerak, itu ada putih-putih, putih kotor di dalamnya. Jantannya atau apa? Ini biasanya digunakan untuk apa? Udah tahu? Semua robot. Nah, jadi ada robot, itu nanti di lintasan yang berputar, terus robotnya ditaruh, dua, dan nanti saling mendorong. Ada yang menggunakan remote, dan ada yang diprogram. Jadi gimana caranya mencari robot atau mencari musuhnya, terus dia mengeluarkan dari baris. Tuh tantangan. Dan di sini ada mikrokontroler. Mikrokontroler, ada tahu? Mikrokontroler. Mikro itu artinya apa? Controller? Pengontrol. Nah, ini sejenis komputer tapi sangat kecil. Ini bisa mengontrol seperti itu. Kalau itu menggunakan mikrokontroler namanya Arduino Uno. Kalau yang ini namanya Arduino Nano. Ada di digital 12. Contohnya gini. Kita logika dulu. Kalau kita mau masuk pintu, berarti kita harus megang pintunya dulu. Nah, kalau kita mau jalanin program, berarti kita harus tahu titik setarnya. Kayak pelajaran matematika cuma diketahui, ditanyakan. Ya. Nah, nanti kalau belajar robotik kepake tuh matematikanya. Nah, udah. Terus kalau udah, terus kita cari digital 12. Ada digital 12? Ada di sini. Digital 13. Gak lucu. Ini kayak gini ya mas. Oh pantes. Apa yang saya bungainan tadi? Oh. Nih. Kita tolong diangkat gini dong, namanya siapa? Siapa namanya? Iyas, kelas 7 ya? Kelas berapa? Kelas 7. Ini yang diperhatiin. Untung gelap. Tau jahil, mau kemana itu? Lampunya nyala. Berarti yang red itu ada di port nomor 12. Oh, ini kalian bercanda dan tak seru maju. Biasanya seneng kalau kayak gitu kan? Terus kalau mau nyalain yang warna kuning, sebelumnya 12 berarti angka berapa? 11. Oke, 11. Itu ada di angka 11. Itu ya, kesana aja yang besar. Dinyalain, set, nyala. Oke, nyala.